Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas spekulasi apakah Garaga akan menjadi kucing si ular dari Boruto. Nah, setelah menyaksikan episode 75 kemarin dan dari melihat analisis dari alam masa lalu, bisa saja Garaga adalah kucing si ular dari Boruto. Karena kita tahu ada beberapa shinobi yang memiliki dua hewan panggilan sekaligus, seperti halnya guru Boruto Uchiha Sasuke. Nah, lalu karena alasan apa Garaga bisa menjadi kucing si ular dari Boruto? Jadi berikut ini adalah penjelasannya. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Nah, menurut penjelasan Hakuja Sennin, Garaga adalah ular raksasa yang tinggal di relung terkeras Gua Ryuchido. Menurutnya, ular tersebut sangat berbahaya dan merepotkan Hakuja Sennin. Nah, menariknya di sini, ular besar ini juga memiliki goresan di mata kanan sama seperti Boruto di masa depan nanti. Dari sini muncul clue, jika mungkin saja Garaga bisa menjadi hewan panggilan dari Boruto. Namun alasan pastinya adalah karena hal ini. Seperti yang kita tahu, dalam sejarahnya, Jiraiya pernah menolong Gamma Bunta kecil ketika berhadapan dengan seekor ular. Pada saat bersamaan, Gamma Bunta menjadi kucing si dari Jiraiya. Hal serupa juga pernah terjadi kepada Orochimaru. Bedanya, Manda adalah ular kelas kepala yang bertarung dengan Orochimaru namun tidak pernah menang sama sekali. Karena hal itulah, Manda secara resmi menjadi hewan panggilan dari orang yang telah mengalahkannya tersebut. Nah, dari kejadian seperti Orochimaru ini, apakah mungkin jika hal serupa terjadi kepada Boruto? Seperti yang dikatakan Hakuja Sennin, Garaga akan menjadi lunak jika berhasil mengambil sisi terbalik yang ada di lehernya tersebut. Dan jika Boruto bisa melakukannya, tidak menutup kemungkinan Garaga bisa menjadi kucing si ular dari Boruto. Jadi kesimpulannya, Garaga bisa jadi seperti Manda yang sangat keras kepala. Ketika Orochimaru mengalahkannya, secara otomatis ular tersebut mengadu terhadap orang yang mengalahkannya tersebut. Dalam artian di sini, ketika Boruto berhasil mengambil sisi terbalik dari ular merah raksasa tersebut, bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai apakah mungkin Garaga akan menjadi kucing si ular dari Boruto. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time.